Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya akan mereview 5 SPBU yang ada di sekitar Puncak, mulai dari Gadok sampai Tugu Selatan, untuk informasi buat kalian yang berkunjung ke Puncak. Ikuti video saya sampai selesai, teman-teman. Di video ini gue mau infokan buat kalian tempat pengisian bensin atau SPBU dan juga ATM yang ada di sekitar Puncak, teman-teman. Pertama, ini SPBU yang ada di Gadok ya, sebelum kalian menuju pos polisi untuk menuju ke Puncak. Di sini ada SPBU. Jadi jika kalian dari Ciawi, itu lokasinya ada di sebelah kiri jalan. Di SPBU ini saya tidak tahu apakah ada ruang ATM ya, karena saya tidak masuk ke dalam. Kalau kalian dari arah Puncak menuju ke Ciawi, itu lokasinya ada di sebelah kanan jalan, teman-teman. Setelah kalian menuju arah Puncak, jika kalian kehabisan bensin, di Cibogo ini ada SPBU lagi ya, adanya di sebelah kiri jalan jika kalian berangkat dari Gadok ya. Dan di sini tersedia ATM, jika kalian kehabisan uang, kalian bisa ambil uang di ATM yang tersedia di SPBU ini, teman-teman. Di SPBU ini juga tersedia tempat makan dan minum ya, jika kalian ingin istirahat bisa menikmati makanan yang ada di counter-counter atau tempat makan dan minum di sekitar SPBU Cibogo ini, teman-teman. Setelah kalian melewati SPBU Cibogo, tidak jauh dari Cibogo ini, itu ada juga sebelah kanan jalan ya, SPBU Cipayung. Dan di situ tersedia juga ruang ATM bagi kalian yang ingin menarik uang tunai, teman-teman. Dan juga tersedia di situ ada tempat untuk minimarket ya, tempat makan, kedai-kedai yang ada di sekitarnya. We'll be right back.
Selanjutnya, jika kalian menuju arah Cisarua dan ingin mengisi bensin atau BBM ya, itu setelah Hotel Grand Usu ya, ada di sebelah kiri jalan mengarah ke Cisarua, itu salah satu pom bensin yang ada di Cisarua ini. Dan di sini tidak tersedia ruang ATM untuk pengambilan uang, teman-teman. Jadi hanya tok, pom bensin dan minimarket ya. SPBU terakhir berada di Tugu Utara, yang mana jika kalian menuju ke arah puncak itu ada di sebelah kiri jalan, teman-teman ya. Dan ini adalah SPBU terakhir, dan di SPBU ini juga tersedia ruang ATM untuk penarikan uang kalian, juga tersedia minimarket dan musola ya. Demikianlah informasi yang bisa gue sampaikan buat teman-teman yang sedang berliburan ke puncak ya. Jika memang ingin mencari SPBU, di sini ada 5 lokasi yang bisa kalian kunjungi untuk mengisi bensin ya, BBM. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya yang berlibur ke puncak ya, untuk berwisata bersama teman-teman ataupun bersama dengan keluarga. Mohon bantu video saya ini, channel ini ya, agar bisa di subscribe, like, share, and comment teman-teman. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dan dilapangkan rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.